Syedrolun Ismi Aceh bersama Siska menggelar pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Aceh. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Ismi Aceh Nur Khalis, Ketua Kadin Aceh Muzakir Manaf alias Mualim, juru bicara Task Force Siska Habibur Rahman, dan perwakilan Task Force Siska. Pertemuan ini membahas perkembangan pembangunan kawasan ekonomi khusus halal barat selatan Aceh yang berada di Aceh Barat Daya yang saat ini sedang digagas. Ketua Kadin Aceh Muzakir Manaf alias Mualim menyambut baik pembangunan kek halal Barsela dan menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunannya sebagai kawasan industri baru di Aceh. Mantan Wakil Gubernur Aceh ini juga meminta agar Ismi tidak ragu terhadap apa yang telah dijalankan saat ini demi Aceh yang lebih baik. Kita ingin memajukan Aceh. Jadi katakanlah kita sedang menyemai bibit dari banyak-banyak kita nyemai yang mana yang akan potensi akan berkembang tumbuh sebagaimana kita harapkan. Jadi buat sekarang nggak apa-apa, silakan di Sumawe, di Kuraya, di Abadia, di Aceh Jaya, silakan aja. Yang penting kita komitmen bahwa sama-sama Aceh. Ini tujuan utama supaya kita atau Aceh, provinsi Aceh lebih darah kepada pengangguran dan juga kemiskinan. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.